Dan sekarang, saya masih lagi mengembara mencari sebuah cerita dan pengalaman tanpa adanya seruan kepada mereka. Dan itu membuatkan diri ini lebih selesa dalam mengembara. Setiap tempat ada kisah. Di malam ni kita sambung episod kedua. Terima kasih kepada semua yang setia menunggu. Okey. Ni dah. Ini nafas saya. Hari ni. So, ada washing machine semua. Tangan belakang. So, kat sini ada 3 bilik. Eh, 2 bilik. Maaf, 2 bilik. Okay, saya ambil master bed. Ya, dia. Nice. Saya tak tahu sampai berapa lama saya start dekat sini. Tak tahu. Dah boring lah. Bila nak balik pulai. Main toilet. Kita lagi kita tengok view waktu malam dekat atas rooftop macam mana. Jom. Malam ni kita sambung episod yang kedua, top 10 penampakan sepanjang eksplorasi, perkongsian pengalaman peribadi explore secara solo dan juga bersama rakan-rakan explore yang lain lah, apa yang kami lalui sebelum ni, apa-apa pun wallahualam, sebab kita tak boleh expect apa-apa yang berlaku tu, apa yang kita jangka. Jadi jom kita balik ke rumah penginapan, kita teruskan kepada episod yang kedua. Jumpa lagi untuk episod yang kedua, top 10 penampakan semasa eksplorasi. Saya compilekan beberapa video rakaman eksplorasi sebelum ni disebabkan ada saya terbaca komen-komen audience yang minta dikompilasikan video-video penampakan ataupun audio suara yang terakam. Jadi saya compilekan semua file untuk tontonan semua. Apa-apa pun, wallahualam. Hospital Permai Tampoi, hospital gila lah yang telah ditinggalkan lama. Pada masa tersebut, saya bersama Adi dan juga Wan, rakan-rakan silat, untuk buat eksplorasi ke Hospital Permai ni lah. Dan di sinilah Hospital Permai di mana lakonan Tan Sri P. Ramlee dalam filem Sarjan Hassan ketika arwah Tan Sri P. Ramlee mencabut bendera tentera Jepun di Menara Jam. Dan di sini jugalah pada malam tersebut semasa kami membuat eksplorasi di salah satu ataupun wad. Wad Melo tak silap. Dia sama juga dengan Hospital Kluang. Dia ada Wad Melo juga, Hospital Permai ni. Yang mana dengan secara tak sengaja dan kami tak perasan, kami
terakam satu imej putih berbungkus, tak silap berada di dalam tingkap buat. Kami tak perasan, selepas kami lihat balik footage baru kami perasan. Masa uji nyali pula di dalam satu wad yang terakhir, saya terdengar seperti seseorang sedang membungkus sesuatu, memasukkan barang ke dalam plastik di dalam salah satu bilik kurungan ataupun bilik wad. Saya dengar dengan jelaslah seperti seseorang sedang packing bag macam tu. Terdengar di hujung bilik seperti seseorang sedang memasukkan baju ke dalam plastik, dan ia bunyi beberapa kali namun tidak dapat dirakam dalam kamera bunyi tersebut. Dan selepas tu saya pergi ke arah bilik bersama rakan-rakan. Kamera kami terakam seperti suara seorang lelaki meminta tolong. Itu adalah nombor 10 penampakan ataupun audio yang telah kami dapat rakamkan. Pengerang bateri, salah sebuah kubu lama perang zaman British dulu yang mana tidak digunakan dan sudah terbiar lama. Pada malam tersebut adalah satu eksplorasi yang kami last minute plan. Semasa eksplorasi memang betul masa tu bulan mengambang dan suasana kat sana memang agak suram lah, dengan keadaan pokok ara, pokok beringin memang agak scary jugalah kat situ. Jadi kami tak expect apa-apa masa tu. Kami tidak berapa selesa sikit kat atas sana. Kat sini ada benda-benda terbang lah, tak tahu ada pokok. Ada macam benda terbang kat sini. Tahu tak nampak apa benda yang terbang. Kerana ada sesuatu yang kami tak pasti terbang dari pokok ke pokok sepanjang kami eksplorasi. Jadi apa yang kami terakam dekat sini, anda boleh lihat pada video sebelum ini, satu objek putih terbang daripada arah pokok ke berek askar, yang mana sebelum ni saya ada maklumkan bahawa objek tersebut adalah pocong. Tapi sebenarnya pada kiraan saya dulu, saya pernah lihat perkara sebegini di Kota Damansara, yang mana biasanya dekat pokok-pokok ni adalah langsui. Saya nampak ada benda terbang daripada pokok sini menuju ke pokok belah sana. Dia warna putih, tapi dia macam cadar tilam je, cadar tilam besar. Dia bukannya macam nampak batu fizikal lah, tapi macam kain terbang daripada pucuk pokok tu terus ke pokok yang lain.
Dan lagi satu adalah satu imej satu lembaga berpakaian seperti tentera, berpakaian lusuh, berdiri di tepi bangka. Ketika itu saya berada dalam bangka dan Adi berada di luar bangka, dan imej tersebut, objek tersebut terakam di kamera Adi lah. Anda boleh lihat dekat situ. Kelihatan seseorang sedang berdiri dan dia mengundurkan diri selepas kamera Adi menghala ke dia. Jadi itu salah satu rekaman ataupun objek yang kami terakam ketika di kubu pengerang bateri di Tanjung Pengalih. Kilang Tanjung Karang. Okey, semasa ni saya bersama dengan rakan explore iaitu Sherry daripada channel Let's Upload It dan juga rakan saya Wan. That's the old school style, no GPS, just the paper map. We are really out in the middle of nowhere, guys. Oh, look at this. Made it. We made it. Melakukan eksplorasi ke sebuah kilang yang telah lama ditinggalkan pada zaman jajahan Jepun dulu, tentera Jepun. Oh, wow. Dan pada malam tersebut, secara tak sengaja kami terakam. Jika anda boleh lihat sosok seorang wanita sedang memerhatikan kami dengan senyap. Suara rintihan seorang perempuan di kawasan kilang yang mana lokasi tepat pemancungan kepala mengikut orang lama dekat sana. What the fuck is that? What the fuck? So sekarang ada perempuan menangis. Ada suara perempuan menangis dekat bawah ini. Kalau boleh dengar. Dan kami juga terakam. Suara seorang lelaki yang seperti berbahasa asing, seperti mengarahkan tentera berbaris. Banyak apa tentera-tentera yang kena bom tadi, hanya dua orang saja yang mati. Ini masa dia ngebom tu, ha? Tentera tak ada. Oh, hanya ada dua orang saja untuk mengawal. Kawal bangunan ni lah. Dua orang saja. Jadi dua orang tu lah yang mati. Ini memang benda-benda yang kadang-kadang kita boleh cari, kadang-kadang tak boleh cari kan. Betul. Tapi memang ada. Yang benda yang kelibat-kelibat kita nampak tu bukan apa-apa, tentera Jepun sendiri yang nampak. Tentera Jepun ni. Ada yang mengatakan rekaman suara ini adalah suara binatang iaitu musang. Dan ada juga yang mengatakan suara ini adalah suara seorang perempuan.
sepanjang pengalaman saya explore daripada dulu sampai sekarang, kalau kita menjerit pasti kita akan berhenti untuk mengambil nafas, tapi suara ini memang dia tak berhenti dan terus menerus tanpa putus. Dan di kampung saya juga, sepanjang saya eksplorasi di rumah kampung juga, setiap hari saya akan nampak musang lah dekat area kampung rumah saya sana, 3-4 ekor, dan suara musang tu pun saya sudah banyak kali dengar. Ni ada suara musang kayak suara bayi. Buh, matanya nyala. Nih dengarkan, ini suara musang. Suara musang kayak suara bayi. Suara musang kayak suara bayi. Apa yang saya terekam ini adalah suara seorang perempuan yang memang masa itu memang tersangat kuat lah. Dan apa yang berlaku kepada rakan saya pula selepas kami turun daripada tingkat 3? Saya dan Rizwan tidak mendengar langsung suara tersebut, yang mana suara tersebut sudah berhenti, tetapi rakan saya Sherry Lesa Brudit masih mendengar suara tersebut di sekeliling beliau, di kiri dan kanan, menjerit dan merintih, tetapi tidak pada saya dan Rizwan. Let me explain you guys what happened. So we were upstairs, we heard a noise from right over there, something screaming, I don't know what it was. Then we heard something from the other side, and then it's just like rotating. It's almost 3 a.m. guys, so that explains the activity over here is kind of increasing. Itu salah satu perkara yang agak pelik jugalah, kerana hanya Sherry sahaja yang mendengar, tidak pada saya berdua. Semasa kami bergerak selesai rakaman di situ, saya bertanya kepada dia lah pengalaman beliau tadi. We were over there and I didn't expect it something to be happened here. And I heard it when I was in the tunnel, and there are vines going down, and something just touched me here. It was a vine, and I was in front. And when I looked, it went back, and I heard some noises. Definitely, this place is haunted, and we heard screams over here, and we got out of here. And yeah, we're gonna go back. I hope I got that on camera. It's actually my first time hearing something like this. Masuk terowong tadi ada bau bangkai dengan lalu cecelah pokok. Ah, bau bangkai memang sangat kuat. Tu tadi kau dengar juga bunyi suara perempuan. Oh, aduh. Itu memang apa? Kau perasan kau. Memang suara perempuan tu memang kuat lah. Kuat. Lepas tu berterusan. Bunyi dia memang panjang lah. Bila turun tingkat 3, tingkat 2 pun ada bunyi lagi. Tapi yang airannya bila sampai ground floor kan, tingkat bawah sini, bunyi tu terus hilang. Pretty freaky. You wanna go inside? Alright, we're getting the hell out of here. Alright guys, I hope you guys enjoy this video. What the hell? It's pretty crazy. Alright guys, hope you guys enjoy this video. Make sure to give it a thumbs up. We're pretty shaken up. We're getting out of here. We've been hearing noises and we heard someone scream. Pretty creepy. Suara tu memang bukan hanya dia, tapi bagi saya dengan Rizwan, kami masa tu memang agak gementar jugalah, tapi gagahkan diri juga. Banglo Tanjung Karang. Kalau lihat vlog sebelum ini, saya bersama Les Abdulid juga, dan juga bersama Daus, penduduk di sana. Kalau lihat pada rakaman vlog sebelum ni, semasa LED light saya terpadam. Ketika itulah Daus melihat seorang budak perempuan daripada bilik ke bilik dia menembusi. Dalam bilik
Dia nak cakap tinggi tak tinggi lah, kira macam budak-budak lah. Dia rambut panjang paras ni, kain dia dah kotor-kotor, berkoyak, dia melintas swap sekelip mata macam tu. Jadi mungkin satu hari kita boleh repeat balik tempat tu lah. My friend just saw somebody pass by over there and his light just turned off as soon as we got up here. Jadi dia terus pun menggenggam baju saya masa tu, tapi saya tak nampak. Dan selepas kami turun ke bawah, kami terakam tapak kaki di seorang sedang berlari yang kami dapat rakam dengan jelas lah. Kebetulan masa tu dekat kawasan bilik air. Ini kuat. Dan selepas tu kami pergi ke bahagian belakang berdekatan dengan rimbunan pokok-pokok. Masa tu jarak saya dengan mereka jauh sikit. Saya seorang diri, saya kurang senang dekat bahagian belakang sana tu macam ada sesuatu. Tapi saya tak pasti. Tak pasti apa. Cuma rasa tak selesa dekat situ. Dan selepas pulang baru saya perasan dekat dalam rakaman tu di bahagian belakang kelihatan satu kepala perempuan. Bagi mereka yang boleh nampak, rambut seorang perempuan panjang seperti termenung memandang ke arah tepi. Bukan memandang ke saya tapi memandang ke arah tepi. Di balik pokok, di hadapan pokok pisang. Itu adalah rakaman yang dapat saya rakamkan. Rumah yang pernah menggemparkan warga kita Malaysia dulu, sejarah urban tentang Pasangan Bomoh. Saya pasti semua tahu di Hulu Dong Road pada tahun 1993 dulu. Okay, pada malam tersebut saya telah dijemput oleh ustaz dekat sana untuk membuat liputan lah. Saya telah membuat rakaman pada waktu siang, sejarah di sana. Dan selepas tu saya telah meminta izin untuk ustaz tahfiz tersebut mengikuti saya membuat rakaman malam di sana. Tapi ustaz tersebut agak berat hati juga kerana beliau mempunyai kisah silam ataupun pengalaman ataupun memori bersama Juraimi, kerana beliau pernah bermain dengan Juraimi semasa kecil di kawasan rumah tersebut dan juga pernah mendengar arwah Pasangan Bomoh tersebut, Mona Fendi lah, bermain piano. Ada piano? Ada piano? Kat kawasan sini. Dulu rasanya piano tu tak silap saya masa datang, nampak daripada dinding di sana. Masa saya datang dulu yang pertama. Oh, piano yang kat sana? Itu. Piano lama ke? Satu lagi tiang untuk ini. Sambungan dia untuk dengan atap tu. Tu tiang satu lagi. Sebelah pokok tu.
Dan beliau juga pernah melihat seorang menaiki motosikal tanpa kepala keluar daripada kawasan rumah tersebut selepas kes Munafik ini ditangkap. Kerana rumah nenek beliau terletak bersebelahan dengan rumah pasangan bomoh. Jadi beliau sangat trauma. Walau bagaimanapun, ustaz tersebut memenuhi permintaan saya, menemani saya ke sana walaupun banyak halangan ataupun banyak larangan pergi ke sana di waktu malam. Jadi ustaz tersebut menggagahkan diri untuk mengikuti saya. Hanya meletakkan kamera di kawasan rumah. Tetapi selepas kami mengambil balik kamera tersebut, apa yang terakam di dalam kamera amat mengejutkan kerana satu kelibat putih berbungkus berdiri tidak jauh daripada belakang ustaz. Dan aura di bawah pokok kundang tu di hadapan rumah pasangan bomoh tersangat kuat dan amat menyeramkan, membuatkan kami terus beredar daripada situ. Apa yang lebih menarik pada ketika ini kecoh atau viral tentang video kebaya merah yang berada di setiap persimpangan untuk mempromosikan filem yang diinspirasi ataupun diadaptasi daripada kisah pasangan bomoh ini ialah filem Dukun. Jadi apa yang berlaku kepada saya selepas pulang daripada membuat rakaman di rumah pasangan bomoh ini di Hulu Dong adalah similar ataupun sama. Selepas balik berseorangan memandu dalam lebih kurang 4 pagi, saya mengambil phone untuk membuat penutup vlog, merakam di dalam kereta dan juga di luar. Dan apa yang mengejutkan saya adalah bila merakam di luar tu, kelihatan objek ataupun penampakan yang sama di hadapan rumah penduduk berdiri sangat tinggi, kelihatan sama dengan objek yang berdiri di belakang ustaz. Jadi itulah rakaman yang menyeramkan lah, pengalaman yang menyeramkan lah membuat rakaman di rumah pasangan bomoh Hulu Dong Raubang. Ketika ini adalah rakaman yang awal-awal dulu, masa mula-mula dulu, peralatan pun belum upgrade, kamera, lighting pun semua masih awal lagi, masih belum lagi mempunyai peralatan yang baik lah. Rumah ni dikelilingi oleh jirat besar yang sangat luas persegi dia, jirat Cina,
dan sangat menyeramkan lah kat kawasan sini. Selain kapal sawit, rumah penduduk kat sini pun sangat terpencil lah dekat bahagian belakang sana. Jadi tempat ni dia tak jauh daripada kubur Cina. Kubur Cina dekat belah sebelah dia je. Okay, kubur Cina, selepas kubur Cina tu ada dua pondok sebelah kubur Cina tu. Banglo ni kat sebelah dia. So agak mencabar jugalah bangunan ni nak uji nyali dengan kubur. Tapi dia dekat dengan, dia berdekatan dengan jalan raya. Saya berada di rumah tinggal Jepun, Pak Sinatang. Jadi apa yang berlaku, apa yang terakam masa ni adalah semasa saya membuat eksplorasi secara seorang diri kat dalam tu. Semasa buat rondaan kat dalam rumah tu, tiba-tiba saya terhidu bau bangkai yang tersengat busuk lah, diikuti dengan cicak, bunyi cicak dan juga ada lolongan anjing belakang banglo tersebut. Jadi masa tu agak nervous juga, panik. Jadi saya terus ambil keputusan untuk keluar daripada rumah tu, capai kamera, dan dalam hanya beberapa saat ada sesuatu di atas kepala saya. Masa tu memang saya tak perasan. Kebetulan masa tu kamera masih lagi merakam apa situasi di dalam rumah tu. Jadi bila saya lihat semula rakaman tu selepas balik ke rumah di kampung, baru saya perasan ada satu jari mempunyai kuku yang sangat panjang lah. Tangan, saiz tangan tu pun amat besar. So daripada jarak kepala saya dengan tangan tersebut mungkin dalam 2 jengkal. Jadi itu pun salah satu pengalaman yang mengerikan lah dekat Banglo Bakrimoa ni. Aku tak boleh nak masuk stay lama sangat pasal bau bangkai kuat gila. Tadi tak ada, dia tiba masuk kat hidung aku. Sekarang aku berada kat luar. Aku tadi bunyi anjing kuat. Dia bau dekat dalam salah satu bilik kat dalam ni. Tetapi keadaan sekarang rumah tu makin teruk, bumbung pun dah habis. Sangat berubahlah daripada masa saya pergi. Dengan keadaan sekarang, rumah tu memang dah semakin uzur lah. Eksplorasi kali ni bagi saya memang sangat menebalkan dan menyeramkan, apatah lagi membuat penelusuran di kawasan banglo tersebut seorang diri, yang mana sekarang rumah tersebut kalau dilihat sudah dijadikan sebagai rumah burung walet. Okey, apa yang berlaku dan apa yang terakam pada masa tersebut adalah kedengaran suara memanggil, beberapa kali memanggil nama saya sebelum munculnya satu image ataupun susuk perempuan di hadapan rumah banglo konkrit tersebut di balik-balik pokok, seperti sedang berjalan di hadapan rumah. Jadi kat dalam, kat sini memang sunyi. Sunyi, sepi. Sunyi, sepi. Sekarang apa, hari hujan. Jadi kamera memang bahaya sikit, takut masuk air ya, daripada pokok-pokok ni.
itu adalah penampakan yang bagi saya yang terakam, yang boleh menaikkan bulu roma lah ketika saya melihat balik footage tu. Tak sangka ada image yang terakam dan suara-suara yang memanggil nama saya. Bagi saya, kawasan banglo konkrit ni di waktu malam sangat creepy lah. Pulau Jerejak yang mempunyai banyak sejarah lampau dan mempunyai banyak kisah mistik di dalam pulau tersebut. Jadi sebelum ni memang saya ada membuat rakaman di sana bersama pihak travel. Pada malam tersebut, apa yang terakam ketika membuat eksplorasi di salah satu bangunan bekas gereja agak kurang senang di bahagian tingkap. Kalau dapat dilihat di sini, ada satu imej wajah ataupun kepala di sebelah pokok dalam keadaan terbalik. Memang susah untuk dilihat, tapi apabila imej tersebut diterbalikkan, ternampak susuk wajah berwajah pucat di sebalik pokok ataupun di tepi pokok. Dan ada juga yang bertanya tentang apakah yang terjadi sebelum kain-kain mantra itu dipasang di situ. Apa yang terjadi adalah tiga orang Sami daripada Thailand telah diarahkan ataupun diminta datang ke situ untuk membuang ataupun menghalang semangat-semangat mengikut kepercayaan mereka. Jadi pada hari tersebut, tiga Sami ini telah dibawa menaiki kereta masuk ke dalam sana yang dibawa oleh salah seorang pekerja resort di sana untuk menjalankan tugas mereka. Jadi setelah sampai di hadapan gereja tersebut, pemandu kereta hanya menunggu di dalam kereta saja untuk membiarkan mereka membuat aktiviti menyingkirkan semangat-semangat ni. Dalam masa beberapa tempoh semasa pekerja tersebut menunggu di dalam kereta, tiba-tiba tiga orang Sami tersebut melarikan diri daripada dalam gereja dalam keadaan kelam kabut dengan muka ketakutan, mengetuk tingkap kereta supaya pemandu tersebut
membawa mereka keluar daripada situ secepat mungkin, dan mereka tidak mahu bicara apa yang mereka telah lihat di dalam gereja tersebut. Kisah itu masih lagi kekal misteri. Ada sesuatu yang telah mereka lihat, tiga orang sami tersebut, yang tidak diceritakan kepada pekerja tersebut dan juga pihak-pihak resort. Apakah penyebab mereka melarikan diri? Ada buat ritual dan beri makan syaitan dan pemujaan. Itu ada salah satu misteri ataupun kisah yang masih belum terungkai. Yang keempat adalah banglo opsi Tanjung Malim. Semasa saya bersama rakan saya explore Les Abdul di channel. Cause it's getting dark and it's super scary. Like, look how creepy that looks. Dan ada darah lah. Jadi itu satu perkara yang menjadi tantanya lah. Bagaimana boleh ada kesan cekaran, sedangkan semasa eksplorasi itu saya memakai tiga lapisan lah, satu baju, hoodies dan juga saya bawa beg. Semasa eksplorasi pun tak ada masalah, tak ada apa-apa kecederaan ataupun luka. Jadi persoalannya selepas pulang daripada rumah tu ada kesan cekaran di belakang badan tu, saya agak pelik lah. Jadi punca kenapa ada kesan cekaran tersebut, saya akan kongsi kepada episod yang akan datang. Ini adalah disebabkan oleh okay, yang esteem dia dekat bahagian belakang ni. Kat sini minta maaf, memang saya tak berani nak masuk. Diri-diri kat sini. Tu. Bahagian dapur yang apa terpisah. My light turned off, that's weird. It never happened. Alright. Okay. Alright, so we are going into this jungle and see what we can find. We just heard something. Hold on. I'll take out my... We just heard something over there. Let me go down. Yo, help. Hello. Oh, nobody, let's go. Down. Who's that? Hello? I heard somebody throw the bottle. Shit. Oh my god. So we heard some footsteps and just now when we were upstairs, we heard someone throw the bottle, so we thought somebody came in. Maybe probably the homeless guy or something, but there's nobody here. Explore. Dapat tak? Hah? Ada dapat? Tak ada lah. Tadi abang ada masuk dalam tak? Tak lah. Tadi? Lepas tu saya keluar. Ada lah. Rasanya ni pasal ada orang kat bawah. Ada orang turun. Ada orang jalan. Dia pijak atap genting tu. Itu saya turun. Ada orang kata. Dia kata ada orang kat luar. Tapi dekat hall ni. Awak tu tak ada. Dah bulu rumah tu dah berdiri. Okeylah. Okey bang. Kita tinggal dulu. Ha? Kita tinggal dulu. Nak balik Kuala Lumpur. Yeah. He just shook my shoulder and I got shocked. And I didn't notice that at that time. And I was just busy recording video about this place. And then I didn't pay attention and I
And I told him that I met this kid. You saw him? And he said, no, I didn't saw any kid. And then I realized it was raining really hard. And when I looked back, the kid was gone. After 10 seconds, when I replied to him, I looked back at him. And he's not there. So that was really scary. And I got it on camera. Oh, wow. Somebody has been sleeping here. What the hell? Wow. That's creepy. Ada yang boleh lihat, ada yang tak boleh lihat. Saya terangkan image di hadapan kami semasa kami berada di bahagian dapur di banglo upsi ini, yang mana saya dengan Labs Abdulid tak perasan langsung dalam keadaan waktu gelap. Masa ni peralatan lighting pun belum upgrade lagi. Jadi kami tak perasan dalam beberapa langkah di hadapan kami ada kelibat ataupun penampakan seorang perempuan berbaju putih berdiri di depan dinding di sebelah pintu di bahagian dapur, duduk senyap memerhatikan kami tanpa kami sedar. Jadi selepas balik tu, selepas new footage, selepas mandi, selepas new footage, baru saya perasan image tersebut. Dan mungkin penampakan ini ataupun kemunculan ini yang menyebabkan belakang saya dijaga teruk. Wallahualam. Salah satu tempat yang agak scary, sama macam Tanjung Garang, yang mana ada suara jeritan dan tangisan di kawasan tersebut. Pada malam tersebut, saya, Ujang dan Aziz bertiga, kalau lihat pada vlog sebelum ini. Sama. Itu signal juga tu.
Jadi bunyi-bunyi kutukan dua kali lah. Lepas sekali, lepas tu kita pusing kat belakang tu, tempat yang dulu hidup. Oh, bunyi yang kat belakang pula? Haa. Membuat eksplorasi di sana. Jadi apa yang terakam dekat sini adalah satu suara tangisan yang mana ketika itu Ujang di bawah pohon ara, saya bersama dengan Nazi di tempat lain. Jadi pada masa tersebut memang kami dengar dengan jelas, sangat jelas suara tangisan tersebut. Dan juga selepas itu tangisan itu makin kuat selepas ada lolongan anjing. Tolong slow. Okey, sekarang kami baru mendengar suara perempuan menangis. Kat kawasan bawah sana. Kat kawasan bawah sana. Tapi bukan kat kawasan sini. Dia dekat kawasan kau sawit kat luar ni. Diam eh. Memang jelas suara tadi. Suara jelas tu aku angkat tangan. Dan semasa bunyi tu hilang, Nazi mengatakan kepada saya supaya membuat rakaman sekali lagi takut tidak terakam. Jadi semasa habis dia berkata, tiba-tiba ada satu bunyi jatuh daripada pokok di arah belakang kami. Kemudian Nazi kata sekali lagi untuk rakam, ada sesuatu yang jatuh seperti meluru laju daripada atas pokok ke bawah. Kami tidak nampak, masa itu sangat gelap. Dan selepas itu juga ada sesuatu ataupun wajah yang amat mengerikan, muka macam kopak-kopak muncul di sebelah Nazi secara perlahan yang terakam dalam kamera. Seperti wajah seorang lelaki. Padahal
memory card banyak lagi. Lepas tu aku dapat rasakan anjing tu menyalak lain macam. Tak, ni sekarang ikut tadi kot. Ha? Suara tadi. Saya record. Ha? Saya record. Nak sekali lagi. Pernahkah anda merasakan kita merasa takut? Entah itu takut kepada makhluk yang tak terlihat ataupun takut kepada makhluk yang terlihat. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Okay, tamat sudah top 10. Jumpa lagi untuk episod yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe dan share. Okay, jumpa lagi.